Tapi sekarang ni, masalah sekarang ni, Choki, kau kenapa buat hal lagi? Kau isap dadah. Kau isap dadah. Elok-elok kau selomo kau nak isap dadah. Kau buat TikTok kau main dadah. Kau boleh terima. Okay. Aku nak isap dadah. Hello guys, welcome back to Amazz channel. You pula. Okay. Atau dua, tiga. Hello guys, welcome back to Amazz channel. Korang nak buat reaction lagi untuk satu music MV. MV lah, music video yang tengah, aku tak tahu, dia baru post seminggu. Dia punya view dekat YouTube sekarang 2.3 million. Banyak ah. Banyak. Dalam masa seminggu. Okay, dia tahan enggak banyak tu. Apa ni? Flow 88. Oh. Yang bernama CHIKADUN. CHIKADUN. Aku tak tahu apa maksud dia CHIKADUN tu apa. Cuba ayang terangkan. Ini maguses. Okay, CHIKADUN ni Flow 88 nyanyi. Diorang cakap bawa message anti dadah kat situ. Okay, dalam masa yang sama Flow 88 ni juga, diorang ni ikon AADK, iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan. So diorang nyanyi lagu ni waktu first pelancaran majlis apa ni, pelancaran bulan anti dadah kebangsaan 2020. Ha, diorang nyanyi lagu ni, first diorang perform lagu ni dekat majlis ni. So kita nak tahu apa lagi. Aku tak pernah dengar langsung lagu ni. Pernah dengar sekali je lah. Aku pernah dengar banyak kali tapi tak pernah tengok dia punya music video lah. MV dia. Okay. Tapi lagu dia best lah, best. Aku suka lagu dia. Tak, serius, aku tak pernah dengar langsung lagu dia. Macam last aku rasa aku dengar lagu-lagu Floating Egg, lagu Hutang. Yang baru tu lah, Hutang. Mungkin lah. Hutang sebenarnya dah lama, tapi aku rasa macam lagu dia yang aku tahu itu yang paling latest. Macam, tapi sekarang ni dia orang dah buat lagu baru. So kita kena lah buat lagu dia lain macam sikit kali ni. So kita nak pasal anti dadah. Kenapa dia maksudkan dengan CHIKADUN dengan anti dadah. AADK lah, aku tak tahu sangat. Tapi kita orang nak try tengok music video dia macam mana. Dia punya telinga sakit sebelah, so aku kena pakai. Kau ingat sweet ke gila? Boleh lah macam dia. Nampak pelik tak? Boleh lah. So apa bukan mana kat sini? Benda ni macam ni. Kan? Macam ni kat sini. Betul dia right. Aku letak kat left. Benda ni keluar ke depan. Macam mana aku nak dengar? Anjay. Aku punya telinga belah sini sakit. Tadi yang nak duduk situ, kita tak boleh rajam lah. Katalah sweet je lah. Aku kena pusing kan. Hello, FBI sini. Roger. Okay, apa sakit ni? Okay. Oh, ada Choki. Oh, Choki ke? Dia punya main dia, okay. Budak 46 tak ada. Music ni memang semua jenis. Dia insert dadah. Oh, dia berilusi guys. Dia pulang balik rumah. Dia sangat rajin, cita-cita jadi profesor. Kawan-kawan dia pergi ke bulan, bukan pakai roket NASA. Dia insert dadah, lepas tu dia berilusi. Kamu surat layang duit terbang. Adakah
Betul-betul orang dulu tali pinggang kan. Sekarang manja semua budak sekarang. Tali pinggang tetap baik. Ingat adik-adik jangan buat macam-macam. Keluar tingkah. Polis. EDK. Oh EDK. Aduh hai. Buatlah kau ni Joki. EDK mentera kegiatan dada di kalangan remaja. Alamak, tak tap lagi tau apa benda. Lepas tu bila baca sekejap balik kan. Bila baca balik dia kata apa sekali sedut melayang kepala. Melayang apa? Melayang kepala lah. Ha, melayang kepala macam okey. Sekali sedut. Aku tak tahulah dia isap apa jenis danda. Jenis dadah aku pun tak tahu jenis apa. Tapi apa yang aku faham dekat dalam ni, dia isap dadah lepas tu dia ber yang apa tu? Macam katun tu, semua tu yang dalam tu. Dia macam berhalusinasi lah kat dalam tu. Ada macam orang haiwan, macam apa tadi haiwan-haiwan. Orang ni punya hanya LK tengah kejar dia. Orang kot. Mungkin dia berimajinasi lah, dia ilusi orang kata. Dia terlebih ambil sangat ke aku tak tahulah, overdose ke dia akan ilusi. So aku apa yang aku faham dekat dalam lagu ni, macam mana nak cakap, dia ada bezakan kan orang-orang zaman sekarang dengan orang-orang zaman dulu. Macam mana kita dulu macam takut lah macam nak buat benda tu, fikir dua kali juga. Tapi sekarang ni memang senang, semua senang. Sebab duit. Semua sebab duit. Duit ada jalan. Saya faham dekat dah, dia cakap dulu tali. Zaman dulu aku getah pahit tali pinggang. Zaman sekarang duit kertas apa tah? Kertas sampai duit melayang. Maksud dia yang dulu memang kena pakai tali pinggang getah pahit. Sekarang ni surat sampai duit je melayang. Macam kita kau bayar jamin lah. Kau bayar jamin lepas. Lepas tu buat lagi. Lepas tu buat lagi. Itu memang kena lah lagu dia. Tapi nice lah lagu dia. Macam dia orang macam okey lah, macam dia dah diorang ni kan ikon. Lagu lain aku tengok dekat music apa ni MV MN music kan. Lagu lain sebulan baru 100k, ada sebulan 40k, 277k. Lagu Suaraku Suara Airmu baru 277k. Diorang punya lagu satu minggu 2.3 million. Kau rasa hebat lah weh. Congrats Flow 88.
hebatlah. Aku memang aku, macam ayang I pun macam minat tau dengan Flow 88 tau sebenarnya. Lagu dia orang jenisnya lagu yang bersemangat tau. Mm-mm. Tapi tak tahu pula the latest one ni. Tapi Chikidun tu maksud dia Chikadun. Chikadun tu maksud dia. Tak tahulah Chikadun. Aku tak tahu apa Chikadun. Korang komen lah kat bawah. Kata benda tu bawa image, yang bukan bawa image pula, bawa message anti dada. Tapi sorry lah kalau nampak macam-macam bodoh kan. Tapi aku tak tahu apa maksud dia. Kalau korang tahu, korang komen kat bawah. Tapi maksud dia tu korang kena fikir 2-3 kali juga. Sekali dengar korang memang tak faham lah. Korang kena dengar kali kedua, okay, baru korang faham apa maksud teks yang diorang tengah sampaikan dekat pendengar. Dia sampaikan lagu tu untuk kalangan remaja, jangan ambil dada. Tapi sekarang ni, masalah sekarang ni, Choki, kau kenapa buat hal lagi? Kau isap dadah. Kau isap dadah. Elok-elok kau slow-mo kau nak isap dadah. Kau buat TikTok kau main dadah. Kau boleh terima. Abang okay. Pun nak isap dadah. Okay, terima kasih dah support channel ni. Korang boleh subscribe, like, komen dan share video ni. Dekat siapa-siapa je. Kalau selagi korang boleh share tu, korang share. Aku nak ucapkan terima kasih lah korang dah tengok video kita orang semua ke apa ke. Sebab hari ni tak ada apa pun, kita orang just nak buat reaction je. Tak ada apa pun. Tapi kalau korang ada idea-idea yang lagi menarik, korang campurkan lah. Korang bagi tahu lah, korang komen kat bawah mana yang kita orang patut kena buat. Korang komen, okay? Kita orang nak buat lagi challenge apa, tapi benda tu tuan kalau buat banyak takut banyak masa, macam track masa tu. So kita orang macam tu kerja. Sebab macam dia kerja, aku kerja. Macam benda tu macam agak, benda tu macam tapi kita orang try juga. Jadual masing-masing pun padat. So kita orang just boleh buat yang mana. Tapi kalau korang komen dekat bawah, so benda tu kita orang akan boleh buat lah. Kalau macam okay, kita akan ambil tarikh ni ke untuk buat ni kan, masa cuti ke. Macam sekarang ni macam agak susah. Macam bila dia free, aku pula busy. Bila aku busy, dia pula free. Yang macam benda tu agak macam aku tak boleh, dia boleh. Bila dia boleh, aku tak boleh. So macam agak susah. So sekarang ni nak tak nak kita akan cuba juga sedaya upaya kita orang untuk bagi juga untuk korang semua, untuk bagi video yang terbaik untuk korang. Okay korang, so sampai sini saja video kita kali. Jangan lupa follow IG Amazz channel. Okay, tolonglah. Kalau korang sayang kita orang, korang nak tahu perkembangan kita orang apa, korang boleh follow IG Amazz channel. Okay, dan jangan lupa follow IG Amber dan Zura untuk next video. 1, 2, 3.